cara membuat comic strip dengan AI Comic Factory. Misalnya gini. Nah, ini seperti ini ya. Ini dari mana perintahnya? Perintahnya seperti ini. Jadi kita buat dulu narasinya dalam bahasa Inggris. Many students are crossing. Jadi kita tulis dalam bahasa Indonesia, lalu kita terjemahkan, lalu kita copy. Jadi hasilnya banyak orang menyeberang di lalu lintas yang ramai. Itu kayak gitu. Terus yang lainnya, coba kita lihat. Misalnya gini. Nah, kalau ini mobil sedang berada di jalan di daerah pegunungan. Kita lihat yang lain lagi. Nah, ini kita perintahnya siswa sedang bersih-bersih di ruang kelas. Ada guru, ada bak sampah, ada sampahnya. Dan ini versi-versi Jepang ya. Jadi kita nanti tinggal pilih mau versi Jepang atau versi Amerika gambarnya. Ya, kita mulai. Langkah pertama, kita harus menyiapkan narasi. Narasinya dalam bentuk bahasa Inggris. Jika misalnya pasar hewan, kambing, sapi, kerbau, ada bangunan, ada pembeli dan penjual, suasana pasar hewan sangat ramai. Nanti setelah ditranslate akan seperti ini. The animal market for goat, cows, buffalo, deer, dan seterusnya. Nah, membuatnya seperti ini. Kita buka dulu Google Chrome-nya. Nanti kita masuk ke ini ya, Hugging Face. iComic Factory. Klik di sini. iComic Factory ya, diketik. Lalu kita klik yang ini. Nanti muncul seperti ini, ada beberapa kolom strip, 1, 2, 3, 4. Bisa kita kecilkan supaya kelihatan, ada berapa kotak, 4 kotak ya, 1, 2, 3, 4. Di sini cerita kita yang sudah kita terjemahkan, misalnya pasar hewan kambing, sapi, kerbau, ada bangunan, ada pembeli dan penjual, suasana pasar hewan sangat ramai. Nah, ini kita translate-nya di ini ya, di imtranslator, di imtranslator.net. Nanti kita ketik bahasa Indonesianya di sini, lalu kita klik translate, nanti dalam bahasa Inggris seperti ini. Dan ini kita copy, copy-nya ke, bisa ke Word, bisa ke Notepad. Nah, kayak gini. Kita coba ya, di animal market di blog ini, klik kanan, copy, lalu kita masuk ke iComic Factory. Kita klik kanan paste di sini, klik kanan tempel. Nah, ini versinya Amerika apa Jepang? Coba kita klik Jepang misalnya, lalu kita ini ada caption ya untuk teks ya, lalu kita klik go. Kita tunggu beberapa menit, memang cukup lama, tapi kita biarkan saja. Dia sedang membentuk permintaan kita. Ada pasar hewan di sana, ada sapi, ada kerbau di sana, banyak bangunan, kemudian ada pembeli, ada penjual, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalau udah selesai, kita klik print di sini nih. Klik print. Tapi printnya kita pilihnya bukan printer, tapi pilihnya PDF. Sehingga hasilnya seperti tadi. Hasilnya seperti tadi ya. Seperti ini. Nah, seperti ini.
seperti ini. Ya, seperti ini ya, jangan lupa. Jadi ini hasil print, hanya printnya dalam bentuk PDF. Ini banyak orang menyeberang, ada mobil. Seperti ini tuh. Sehingga nanti ini bisa kita manfaatkan untuk keperluan. Jadi kita nggak perlu repot-repot menggambar comic strip yang ceritanya sudah komplit sesuai dengan permintaan kita. Ini sedang diproses. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, kita klik print. Print. Nanti di sini jangan pilih printer, tapi pilihnya simpan sebagai PDF. Semua potret, klik simpan. Kasih nama hewan titik PDF supaya file yang satu dengan file yang lain beda namanya. Kita coba lagi sekali lagi. All Comic Factory Ahu King. Nah, sekarang kita perintahkan dulu di sini. Misalnya pawai sepeda atau banyak anak-anak ikut dalam pawai sepeda. Melalui jalan sekitar pegunungan, banyak penonton yang menyaksikan. Banyak anak-anak ikut dalam pawai sepeda. Pawai sepeda. Dalam pawai sepeda melalui jalan sekitar pegunungan, banyak penonton yang menyaksikan. Nah, kemudian ini jangan lupa ya di imtranslator.net. Nanti muncul kayak gini, lalu kita translate supaya nanti jadi bahasa Inggris di sini. Klik translate. Nah, ini kita paste nanti ininya, hasilnya. Many children took part in the bicycle parade. Klik kanan, copy atau salin. Kita salin dulu ke bawah sini ya. Nah, kayak gini. Ini bahasa Indonesianya. Aku tekan di atas. Jadi yang kita pakai yang bahasa Inggrisnya aja. Jangan lupa disimpan, save. Lalu kita copy ini ya. Kita copy, klik kanan, copy. Kita masuk ke Comic Factory tadi. Nah, ini versinya Amerika. Boleh Jepang, boleh apa aja. Indonesia belum ada. Amerika Flying Source Human. Udah Amerika dah. Kemudian kita paste ke sini narasinya. Lalu kita klik go. Tunggu beberapa menit. Ya, sudah mulai start. Kita tunggu ya. Ini untuk melihat kecil besarnya. Selalu ada 4 kotak, jadi disebutnya comic strip. Nah, sekarang komiknya sudah jadi.
ya, sesuai dengan permintaan kita. Lalu kita klik print. Kemudian kita pilihnya PDF bukan printer, simpan sebagai PDF. Klik simpan. Ketik PDF, klik save. Selamat mencoba.